Ya, bro, semuanya kembali lagi bersama gua Ucov GTA 5 Relive-nya ya, bro. Oke, pada hari ini kita bakal sebelum itu kita gua udah kembali lagi di rumah gua yang dulu ya, bro. Karena kemarin gua ngepet berhasil dapat duit banyak, coy, dan gua bisa beli lagi rumah ini ya. Oke, jadi kita kemarin kan gua jual ya kan buat beli rumah yang ada di ujung kulon sana, jauh amat. Oke, dan pada hari ini kita udah berada di rumah gua kembali nih ya, yang ada kolam renangnya ini ya. Aduh. Oh, sini kaca ya? Lupa saya. Sampai saking lamanya saya nggak berada di sini, lupa, coy. Oke, dan bagi kalian yang belum like video ini, silahkan di like dulu, scroll ke bawah ya, bro. Karena bagi kalian yang suka video ini, mantap sekali ya. Silahkan terus komentar di video-video setiap videonya Ricky ya. Itu karena sangat bermanfaat biar Ricky nggak lupa ya. Oke, nice sekali. Dan kita bakal keluar dulu ya kan. Ini di mana pintu keluarnya, mbak? Nah, ini dia. Waduh, asik. Oke, kita akhirnya bisa keluar ya, bro. Oke, dan pada hari ini mumpung gue punya banyak duit ya, bro. Wow. Jadi kita pada hari ini, waduh, ini gue ini rahasia ya, bro. Gue pada hari ini mau, waduh, ada telepon lagi, anjir, nggak belum waktunya, cuy. Jangan telepon, woi. Oke, teleponnya udah gue reject tadi ya. Oke, dan pada hari ini gue mau operasi plastik ya, bro. Oke ya, oke. Jadi coba kalian lihat muka gue ya kan, aduh, kusam kayak gini ya kan. Jadi ya seharusnya deh ya gue seharusnya gue operasi ya, bro. Jadi ya coba kalian lihat hidung gue kayak gini gitu kan, lebar kayak lapangan bola. Jadi ya pada hari ini gue bakal operasi plastik menjadi orang yang sangat tampan ya, bro. Oke, jadi kita langsung saja pada hari ini kita bakal ke rumah sakit dulu ya kan. Kita mau daftar operasinya ya. Jadi mudah-mudahan disetujui ya. Oke, operasinya. Oke, dan sekarang ini kita pakai mobil yang ada dalam sini. Ada nggak nih mobil? Oke, ada ya, mobil klasik saja kita pada hari ini. Oke, nice. Kita pakai mobil yang ada putihnya nih aja deh. Oke, merah putih ya kan. Oke, sip. Mundur dulu. Oke, kita pada hari ini mau operasi gua dulu ya. Jadi kita saksikan gitu loh, gua operasi apakah menjadi tampan atau makin jelek. Jangan lah ya, jangan makin jelek ya kan. Oke, kita pakai mobil klasik ini ya, bro. Oke, nice sekali. Dan kita bakal mencari hospital atau rumah sakit terdekat sini ya, bro. Waduh, ini, wah, ilah, ini kan ini sore ya, bro. Wah, ini tutup ini rumah sakit kayak gini. Oke, kita bakal sulap dulu ya. Semoga kita bakal sulap dulu ya. Harinya ini langsung pagi ya, bro. Oke, 3, 2, 1, tering, wede, udah jadi pagi lagi ya, bro. Wah, oke, waduh, gua kan penyihir gitu ya kan, jadi bisa mengubah sore menjadi pagi ya. Oke, dengan sejentik jari pun gua bisa ya kan. Oke, kita bakal menuju rumah sakit dulu ya, semoga buka ya. Oke, mudah-mudahan buka rumah sakitnya. Kalau tutup, waduh, bahaya, coy. Masa gua nggak jadi operasi plastik ya kan, mumpung banyak uang gitu kan. Masa nggak jadi? Oke, jadi kita langsung ke rumah sakitnya dulu. Semoga gue diterima ya, semoga bisa. Oke, ini dia adalah rumah sakit yang berdiri swasta lah pokoknya lah ya. Oke, kita langsung datengin ya, bro. Oke, ini gue dikenalin sama teman gue juga di sini ya. Di sini dia namanya ini rumah sakit apa ini ya? Bukan rumah sakit ya, ini seperti klinik kayak gitulah ya. Klinik Wenger ya. Oke, nice sekali. Semoga ini benar ya. Cop. Lah, cop. Lo kok ada di sini? Ya bodo amat lah. Oke, okay, jadi kita mungkin si Cop ini mau bantu gua menyemangati gua biar kita pada hari ini operasinya lancar ya, bro. Oke, okay, nice. Oke, okay, dan oke, okay, ini dia dokternya ya. Oke, okay, Dok. Oke, okay, Dok. Dokter, bisa bicara sebentar, Dokter? Kamu siapa ya datang-datang ke sini? Dok, saya mau operasi wajah nih, Dok, biar makin ganteng tampan gitu ya, Dok. Gimana, Dok, caranya, Dok? Aduh, nggak bisa kayaknya deh. Soalnya saya ngeri lihat wajah lu aja ngeri gitu loh. Gimana saya mau operasi? Lah, Dok, masa ngina saya gitu, Dok? Dok, bener-bener lah, Dok. Coba lihat muka saya dulu, Dok. Woi, lu mau ngangkil gua, Dok? Dok, bener-bener lah, Dok. Ayolah operasi gua, Dok. Dok, ayo, Dok. Aduh, please jangan ganggu saya. Saya ini lagi kerja liatin tembok. Yang benar, Dok. Anda lagi kerja nih, liatin tembok. Lah kok malah liatin tembok? Dasar kambing lo yang gak mau operasi gua lah. Sini lo, gak mau operasi gua.
Lah, kan oke bro, ini udah gua hajar nih dokter ya. Nggak mau operasi gua nih, kambing memang ya. Aduh, oke cop, kita pergi cop. Cop, pergi cop. Oke cop. Lah, si copnya ini nggak mau pergi ya? Dia mungkin mau operasi di sini ya. Boho nih, jangan-jangan ini dokter hewan. Ya emang nggak bisa, memang nggak bisa mungkin ya. Aduh, wajah gua yang tampan ini ya. Aduh, masa nggak bisa ya? Gua mau makin tampan lagi gitu loh. Waduh, mobil gua tadi mana ya? Waduh, mobil gua juga nggak ada gitu kan. Waduh, terpaksa kita bakal cari lagi dokter yang bisa ya bro, yang bisa operasi gua ya. Oke, kita langsung OTW saja. Manapun kita pergi ya, semoga gua dapet nih ya. Lah, ini mau cari gara-gara nih orang ya. Mau cari gara-gara lo? Sini lo, berantem kita coy. Yah, malah gua ambil ya, lari kan. Mau sini lo anjay. Mau cari gara-gara, gua mau cepet-cepet operasi. Lu mau ngapain, mau ngalang-ngalangin gua coy. Sini lo, botak. Sini lagi lo. Sini lo, bangun lagi. Mau berani ngalang-ngalangin gua ya. Sana lo pergi. Kampret dah. Jadi emosi kan gua. Ini gua mau operasi dihalang-halangin ya bro. Berani-berani dia. Oke, kita naik mobil lagi. Mobil pinjaman tadi, mobil sewaan kita tadi diparkir. Kita ini nyewa ya bro. By the way, maaf sekali nih ya, gua gak nyuri ya. Jadi maaf nih ya. Oke, kita langsung saja OTW ke tukang operasi gua ya. Oke, kita bakal parkir di sini ya bro. Oke, karena di sini tempat parkir ya. Oke, sip. Oke, dan di depan inilah. Oke, ini dia tempat operasinya. Lah, kok gua disarinin sama teman gua? Ini tempat kedua loh. Kok tukang cukur ya? Oke, semoga dia ini bisa mencukur kesialan yang ada di muka gua ini ya. Jadi muka gua ini super sial ya. Jadi kita bakal cukur kesialannya. Oke, semoga kita tanya dulu ya si mbak atau bapak. Oh, ini mbak ya. Mbak, bisa operasi wajah saya yang tampan ini menjadi lebih tampan, mbak? Oke, bisa tuh. Bisa kita bakal operasi wajah anda ya menjadi lebih tampan. Oke mbak, mantap sekali kalau bisa di operasi gitu ya. Oke, di mana mbak duduknya mbak? Di kursi situ ya? Di operasi, ini bener operasi kan mbak? Betul sekali, wajah anda akan menjadi kambing. Lah, kok kambing mbak? Yang bener-bener nih mbak? Masa kambing dah? Bener-bener mbak, duduk di situ kan? Iya, bercanda kok, nggak jadi kambing. Aduh, oke, langsung duduk saja di sana ya. Oke, duduk di sana ya. Nanti wajah kamu akan lebih tampan. Oke, mantap sekali ya mbak. Oke, ini mbak nih jangan main-main ya. Kalau jadi kambing saya bahaya nih. Oke, kita langsung duduk dan kita bakal operasi ya. Oke. Oke, yang bagus ya mbak. Oke, operasinya yang sangat-sangat nice gitu ya. Oke, kita bakal operasi dulu ya bro. Oke, merem ya. Ini merem, saya potong muka sial kamu. Wah, yang bener nih bu. Waduh, mantap kali. Wajah saya kok bisa ganti kayak gini ya. Lah, mantap sekali. Jadi ganteng luar biasa. Dan ini ada jas nih, pemberian ibu nih. Ya betul, itu gua beriin jas buat lu biar makin tampan ya, mantap. Wah, makasih sekali bu. Waduh, mantap sekali ya. Wajah gua jadi tampan seirama kayak gini ya bro. Waduh, nice sekali nih. Waduh, nggak kecewa gua datang ke sini coy. Muka gua jadi tampan kayak gini ya, padahal dipotong-potong doang. Wah, memang ini sial gua nih harus dipotong ini ya bro. Waduh, nice sekali nih. Wajah gua jadi tampan sekali kayak gini ya. Wah, nice sekali nih. Gua nggak kecewa nih. Gua mesti bayar mahal nih di sini. Oke bu, saya udah transfer sangat banyak ke rekening ibu ya. Mungkin jutaan dolar itu ya gua kirim ya bu. Wah, apakah betul? Mantap, sangat banyak itu. Hore. Goblok. Oke bu, makasih sekali bu. Oke, mantap. Waduh, yeay. Akhirnya gua bisa memiliki wajah tampan segini ya. Oke, nice sekali. Oke, sip. Dan waduh, mobil gua juga makin bagus. Ini ibunya ini penyihir atau apa ya? Waduh. Woi, hey bro. Muka gua tampan, bro. Lu lihat enggak? Muka gua nih tampan sekali. Denger enggak gua bicara? Tonjok telinganya anjir. Oke. Sini jangan lari deh. Nih muka gua tampan enggak? Bukan cewek ini ya. Bro, nih wajah gua tampan enggak, bro? Whatever lagi. Oke, berarti saking tampannya muka gua ini ya, bro.
Oke, okay, nice sekali. Oke, okay, kita bakal pulang dulu ya, bro. Apakah si Chop mengenali muka gua? Oke, okay, nice sekali. Ini kita coba ya. Akhirnya gua bisa memiliki wajah setampan ini, bro. Oke, okay, kita pulang dulu. Aduh, rumah gua di mana ya, bro? Lah, ini kebalik, coy. Tolong, weh. Udah tiba-tiba di luar. Oke, okay, mantap. Gua lupa ya, bro. Di mana ya rumah gua ya? Waduh, udah sore lagi harinya. Waduh, kok gua lupa ya? Lah, jangan-jangan gua lupain kampret ini. Siapa ini kampret? Lu berani ngelawan gua, ha? Berani lo. Gua lagi lupa ingatan nih, anjir. Aduh, gua lupa ingatan ya, bro. Lah, aduh, itu selain dipotong sialnya di muka gua tadi ya sama si mbaknya tadi, tapi aduh, ingatan gua juga kepotong ya, bro. Aduh, tapi enggak apa-apa deh ya. Yang penting wajah gua tampan dan gua enggak bisa pulang nih. Gimana rumah gua ya? Oke, yang penting kita penutupannya segini aja dulu ya, bro, karena gua udah operasi juga tadi ya. Oke, nice sekali, dan gua mungkin mudah-mudahan bisa jadi artis sekarang ya, bro. Oke, yay, akhirnya gua punya muka tampan kayak gini ya, akhirnya jadi gua bisa jadi artis ya, bro. Oke, nice sekali. Bagi kalian yang suka pada video ini, silahkan like ya, bro, dan komen lanjut ya, biar kita tahu kelanjutan kehidupan gua yang udah sesudah operasi ini ya, bro. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ucop Stampan.